Kembali di Kompas Siang, Saudara. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan lintas yang menjadi akses di dalam kawasan ekonomi khusus Golomori di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini nantinya akan menjadi salah satu venue ASEAN Summit di bulan Mei mendatang. Presiden Jokowi dan rombongan meresmikan jalan lintas Labuan Bajo Golomori di kawasan ekonomi khusus Golomori. Jalanan ini merupakan akses penghubung antara kota Labuan Bajo dan kawasan ekonomi khusus. Presiden juga meninjau Puncak Waringin yang juga merupakan venue ASEAN Summit 2023. Kesiapan Labuan Bajo sebagai tuan rumah ASEAN Summit tinggal dilengkapi sejumlah hal. Momen ini bisa menjadi ajang mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Kita ingin memastikan persiapan untuk ASEAN Summit di bulan Mei. Saya melihat beberapa venue sudah siap semuanya, tinggal sentuhan sedikit-sedikit, tetapi yang paling penting ini nanti juga kita ingin mempromosikan juga Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas.